kurang dari 7 kali. Di pesawat 24 hari lambat di pesawat sehingga tahun 2005 ini jadi gagal panen. Itu gagal tanam, ada subsidi dari pemerintah dengan bibit dan pupuk. Gagal panen tidak ada bibit. Nah ini yang jadi urun. Ya, kemiskinan yang akan kita berikan ilah desa. Desa inilah dari kita kenal dari Jawa Tengah. Ini lah kurang seperti apa yang kita lakukan. Seperti BRI, apa kayu, ini dulu ayo. Ayo main. Saya sudah sendiri, harus DPR, harus Mesbida, harus sahabat-sahabat kecil, harus mendukung program ini. Program memang ada program yang terbaru untuk menetaskan kemiskinan kita di 2019 bisa mencapai sekian. Ayo kita buat apa? Kita ada ide nya, silakan. Apa yang harus kita lakukan untuk menetaskan kemiskinan ini? Ini di 2018 ini apa? Ini mau betul tinggi. Kalau untuk sementara ini uang desa. Karena kita tidak ada uang, kita hanya ada 20 juta. Kita bayar 2018, bayar utang 20 juta. Itu tugas kita. 2018 harus bersih dari utang. Itu. Kalau tadi soal kelapa hibrida yang untuk meningkatkan kelapa hibrida. Kelapa hibrida ini saya tanya. Kelapa itu sekarang kalau kelapa muda 5.000. Sawit 4 kilo. Ini persiapan untuk program itu bagaimana Pak Bupati? Persiapan. Ya inilah yang kami komentar dengan Dewan. Nanti kan. Jadi ini akan kita buatkan program ke depan adalah satu rumah ada dua kelapa. Ini akan. Artinya bibit akan disediakan pemerintah ya, Pak Bupati. Tapi kan bukan kan saya bilang saya ide saya. Ya. Jadi sahabat-sahabat dari wartawan dan semua komponen mari. Kira-kira butuh anggaran berapa itu Pak Bupati? Untuk menggalakkan program tanam kelapa rakyat. 6 miliar. 6 miliar ya. Tapi 6 miliar itu coba bayangkan 2 tahun sudah berubah berapa sih? Apa harapan iya masyarakat? Bagaimana sekarang yang paling penting sekali karena BPJS itu jangan di BPJS itu membantu pelayanan kesehatan ya coba. Tapi ada ketentuan dari sini. Ini makanya saya minta kepada kawasi oleh kawan oleh pelayanannya. Semua pekerjaannya harus diperhatikan sendiri. Jangan boleh ada dalam ini oleh merokok. Yang kedua dijaga nanti ada satu supir dua orang. Yang ketiga coba menuju sekarang angket ini. Jadi pelayanan ini biasanya ada masyarakat yang berobat ke BPJS. Jadi para pemerintah tahu ya. Ada nanti dua orang di sini yang ditunjukkan untuk mengurus itu. Sehingga masyarakat tidak tahu. Karena gini, masyarakat akibat tidak nyamanan inilah yang dimasalah. Dia berobat di sini, dia tahu dia rujuk. Pindah, bukan rujuk. Kalau rujukan, rumah sakit bisa dirujukan dari rumah sakit ini ke ini. Bisa bagaimana merujukan kepada dia. Ini benar, jangan pergi sendiri. Jadi apakah ada rujukan dari Puskesmas? Pak Bupati, ini kan masyarakat desa sekarang masih kewalahan dalam mengurus kartu BPJS. Apalagi yang belum mempunyai kartu BPJS. Ini apa ke depan untuk memudahkan masyarakat apa ada ini kebijakan apa? Oh ini gini, kan sekarang kan ada satu kesalahan. Yeah. Kesalahan dari data yang namanya apa itu BPJS. Enggak sama. Jadi nanti akan kita ini. Jadi ini bulan 2 ini akan hadir ada rugi ya. Jadi makanya gini, jangan salah. Kenapa nanti Barzakin enggak ada lagi? Karena udah dikasih di pusat. Nanti di pusat yang akan menentukan ini yang enggak Barzakin ini enggak ada lagi kita. Tapi Bapak sebutkan tadi di Nisam Antara sudah bagus. Apa perkembangan yang bukan Nisam Antara? Nisam Antara mana ya, Bapak? Nisam. Apa yang dilakukan di sana? Tanya sama Tanya sama mereka berobat di rumah sakit, nanti mereka membeli obat sendiri karena tidak boleh. Ini kan gini, itu kategori ada obat yang di daftar BPJS, ada yang ini. Kalau tanggapan dari Pak Budi sendiri terhadap desakan mahasiswa untuk menunda pembelian mobil dinas, enggak boleh. Saya enggak ada masalah. Saya bukan dia, enggak perlu saya dengan mahasiswa dengan siapa dengan macam. Cuma biaya saya enggak ada. Oh nanti bulan depan saya ada kuturan dari saya beli. Jangan menanya hukum. Jangan saya tolong sahabat wartawan jangan. Oh, kalau sahabat jangan ini. Wartawan mesti dengar.
dalam keadaan defisit saya nggak beli, jangan beli. Mungkin bulan 6 nanti ada aja defisit saya beli. Nah, cuman saya tanya, tidak sayangkah seorang bupati banyak yang mau beli 2008? Saya akan panggil apa nih Metro Defini. Saya mogok di. Terima kasih.